Yuk. Ini ada beberapa kucing, di sini ada dua kucing. Gemuk ini. Jantan juga sih. Ini ada anak kucing dua. Saya kasih makan ini ya. Habis. Jadi untuk lokasinya ini ada di daerah taman ya teman-teman. Nah biasanya daerah sini banyak sekali untuk kucing-kucing liar di sini. Karena tidak hanya kucing liar ya, memang ada kucing warga daerah sini. Jadi makanya daerah sini biasanya banyak sekali ya teman-teman ya. Nah ini saya masih belum cek ke daerah tengah. Biasanya daerah tengah ini banyak sekali kalau tidak pindah ke daerah pemukiman warga. Di sini cuman hanya ada beberapa kucing yang di sini yang sudah saya kasih makan. Ini ada Simbul, ada si Oyen. Nah, ini anak-anaknya, ini nggak tahu anaknya dari siapa saja. Ini sudah mulai dewasa ya, bukan anakan lagi. Tuh sudah dikasih makan lari, jadi gak mau dipegang ini guys. Saya coba deketin ini. Ini tadi lari dia takut. Kenapa ya? Ini luka-luka sih. Mungkin lagi habis bertengkar atau gimana ya. Ini besar sih badannya. Soalnya ini yang jantan. Lihat. Besar kali ini. Ini sepertinya lapar ya guys ya. Biasanya setiap hari ada yang kasih makan sih biasanya daerah sini. Ini daerah taman ya guys ya. Luas sekali daerah sini. Cuman saya masih belum cek ke daerah tengah. Itu ada kucing satu. Nanti saya coba cek ke daerah tengah. Barangkali masih ngumpul daerah tengah sana ya. Oke, di sini saya coba tinggal dulu, saya coba cek ke daerah tengah dulu ya. Oke, di sini saya sudah berada di daerah tengah taman ya guys ya. Di sini ada satu kucing lagi duduk nyantai sendirian. Yuk, ini ada beberapa kucing, di sini ada dua kucing. Gemuk ini. Jantan juga sih. Saya kasih makan dulu ya. Ini Bul. Nah kalau mungkin sebelumnya ada yang nonton video di channel ini, di sini saya pernah memberikan makan daerah sini ya. Jadi banyak sekali biasanya daerah tengah sini. Namun untuk hari ini sepertinya
kucing pada lari ke daerah permukiman ya teman-teman. Soalnya daerah sana banyak ruko, banyak tempat jualan makanan gitu. Oke, kita lanjut cari lagi ke daerah tengah. Oh, ini ada satu. Tuh, karena di sini saya sudah biasa ngasih makan, jadi ini sudah tahu ya. Dia takut-takut sih, soalnya ada yang gemuk ini. Loh. Udah habis sih. Gemuk banget. Sini mau, sini mau. Ah, kamu di sini. Di sini sih. Sini, 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 bawah, bawah. Nih. Ini segemuk, banyak makannya. Loh. Oke, setelah saya coba cek ke daerah tengah ya, memang kucing banyak yang mungkin banyak lari ke daerah dekat-dekat ruko ya teman-teman ya. Jadi di daerah taman ini memang sedikit kucing untuk hari ini, karena tadinya sudah saya memberikan makan, ada sebagian kucing yang saya temukan ya. Nah, biasanya daerah sini ini banyak sekali yang keliaran ya, namun untuk hari ini berkurang sekali. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.